battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Nama saya Irawan, saya papahnya Mas Ade. Nah ini Om Ade sebenarnya kemana ini, Kak? Baru ke Jogja. Baru ke Jogja. Ya. Ini eksklusif banget, kita ada waktu buat interview kakek sama yang sebelumnya itu. Jogja siapa itu, Kak? Abakura. Oh, Abakura. Sebenarnya itu udah lama ya, Kak, sebenarnya? Ya, sudah setahunan. Nah, kayak sebenarnya sebelum corona itu kemarin itu prestasinya gimana, kayak tentang Abakura ini? Prestasinya ya juara 1, 2 di pokoknya 1, 2, 3 antara itu. Istimewanya kalau tembak, tapi kebanyakan 2 tahun dan kepalan sama jangkrik. Iya. Terus kayak selama corona kemarin, nah sebenarnya gimana settingannya si Abakura ini biar tetap fit ya ini? Tetap aja biasa, hariannya jangkrik 3 pagi, sore 3. Cuma itu sama pur. Terus untuk penjemuran, mandi itu gimana, Kak? Penjemuran tiap hari, mandinya 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Jadi kalau jemur enggak mesti dimandikan? Enggak. Tapi pakai kerodong juga. Jadi kayak sauna gitu? Iya, sauna. Kalau selama lockdown gitu ya? Apakah settingannya diturunin atau gimana gitu? Sama aja, tetap sama aja. Cuma kemarin ada kendala agak berkutu. Jadi agak rontok sininya terus, tapi udah pulih lagi ya. Berarti hitungannya itu cendet gampang ya? Iya, gampang. Siapa aja megang bisa. Siapa aja megang bisa. Jadi. Berarti Mas Dhani juga mungkin bisa pegang rontok. Enggak, ini Abakura ini enggak notol ya, Kak ya? Enggak notol. Nah, ini itu penampilan perdana setelah masa pandemi ya, lockdown ya? Iya. Kok bisa burung langsung nampil enak gitu loh? Biasanya kan burung habis kayak ngempet beberapa bulan enggak keluar, sekali taruh pasti bilangnya kenceng gitu, apa titiknya? Kan di sini ada pentet 3. Kita seminggu sekali dicas. Ya, jadi ya. Tetap tarungnya seperti biasa. Berarti ketika buang biangnya ya. Tarung di rumah ya? Iya. Jangan! 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 Jang
berkilo pak. Eh pak, berkilo pak. Berkilo pak. Jangan keluar bro, itu mulai. Nanti, juta apa tidak, tak bongkar-bongkar. Kekaran kebenjatannya. Yang kasih jalan jajah keluar. Terus kayak, sebenarnya agak kurang ini settingannya kalau untuk ke lapangan itu beda nggak sih? Ke lapangan itu mandi di rumah dulu, sampai lapangan dijangkrik tiga lagi, lalu diembun. Diembun satu season sebelum naik. Itu langsung naik nanti setelah itu. Terus kayak sebenarnya kan posisi di track tadi ya, sebenarnya kan semasa pandemi kan mesti satu minggu di track. Iya. Yeah. Itu apakah tetap naruh atau enggak? Dalam artian kan tiap hari itu udah kedengeran, udah ketemu kayak gitu. Kalau Abadpura ini harus misalnya minggu mau lomba, itu paling lambat Jumat harus ditarungkan. Oh berarti emang di rumah ditarungkan dulu gitu? Iya. Itu harus, kalau enggak itu ya dilatihkan tuh, dilatih gitu. Burung tahun 98 Pak ya? 98. Saat itu yang disenengnya memang jenis atau ada burung lain atau memang semua? Dulu Mas Adik yang pertama. Mas Adik itu masih SMA ya? SMA itu senengnya Anis Merah. Anis Merah. Ah itu ada ceritanya sebenarnya. Dulu waktu Mas Ade beli burung 1.250.000 itu di mana, di Solo juga, ternyata dikasih lihat teman-teman ini merahnya bagus, terus ada yang kaget, terus dilatih ke Manahan, nggak taunya disuruh turunin burung itu, burung istilahnya burung gelap. Nggak taunya punya Sinroni itu burungnya, harganya 1.250.000, tapi Mas Adik kan korban. Terus Mas Adik bilang, wah sewaktu-waktu aku harus beli burung seperti itu gitu. Terus selama dari 98 sampai sekarang itu, apakah cendet termasuk salah satu burung yang dikoleksi sama Mas Adik atau sama dengan? Iya. Dulu banyak cendetnya, sampai 7 kalau nggak salah, tapi yang jalan itu Murai, Labet, sama Ciblek itu yang ngangkat namanya, ya nggak se booming sekarang, tapi dulu sempat ngangkat namanya. Piala Raja juga masuk. Dibanding dengan cendet-cendet lain yang pernah dibunuh sama kakek, apakah Abadpura ini termasuk burung yang gampang, yang sulit, atau yang mudah secara perawatan harian? Paling gampang. Tapi kalau salah sedikit itu nanti salto dia. Misalnya dikasih Hongkong gitu, biasanya salto. Iya. Itu dulu dari yang punya dulu Mas Udik Jogja, pada waktu itu apa ya, di Singosaren kalau nggak salah itu. Itu ketupat lebaran apa apa, itu kok
Mas Adik bukan mantau abakura, tapi mantau salah satu burung. Memang yang dipantau Mas Adik itu juara satu kalau nggak dua ya. Abakura itu malah juara lima. Tapi Mas Adik tertarik dengan abakura. Jadi apa? Apakah merasa feeling dengan burungnya? Feeling satu sama ngerol tembaknya itu. Ngerol tembaknya bagus. Mungkin kurang hoki di sana. Pak, Pak, berkilo, Pak. Pak, berkilo, Pak. Berkilo, Pak. Jangan keluar dulu sebelum mulai. Nanti, juta apa tidak, Pak Bokar-Bokar. Kekanan kebenarannya. Yang pasti di jalan jajah keluar. Eh, kalau nak tukar bayi ngapa mas tahu tu? Mas, mas. Thank you.